celumba. Mau.
Mau? Mau. Kamu harus balik. Siapa yang nyuruh kamu? Pak Po. Belum. Ngomong persiapan. Ngomong kayak no kode dalam. Gak tiga kode. Saya bukan kuntilanak, saya jin. Wis roh, tapi kan cewek sih. Saya cewek. Lah iya. Nama saya Sukia. Ya Bapak. Umur saya 100 tahun. Loh. Wek, mati. Iki lho 150. Yo, wek aku ini. Kamu masuk ke badannya kuntilanak kan? Iya. Lah iya. Dikondoni kuntilanak roh dulu. Kok. Terus kamu ton pedot. Kamu gara-gara apa? Karena rumahnya bagus ya iri, anaknya bangun rumah enggak punya uang. Loh, ya utang ta. Konrene nggo foto. Pakai semen. Terus saya tidak boleh bicara, Bu. Sapa sih enggak boleh? Sapa sih enggak boleh? Sama orangnya. Orang siapa? Pate. Keris apa sih? Ular. Aduh, ora takut, aku enggak takut. Ularnya berbisa, Bu. Terus tolong, Bu, keluarkan saya, Bu, daripada saya digigit ularnya, Bu. Kamu jangan takut. Karena ada aku. Tapi tolong, Bu. Ini kamu tak kasih tahu, yo. Kamu keluar, nanti kamu di sini saja, enggak usah kemana-mana. Dan kamu juga dipegang dukun lagi. Yo. Gimana caranya, Bu? Ikut aja di sini. Apa tak kumpul, no, kamu, karu Lala. Lala buat kenalin. Seli, Sanceng. Itu sama ularnya loh, Bu. Ya apa? Nanti kamu kan dilindungi karo ular-ular itu. Karena aku gak ngurus aku. Gimana? Aku mati ya Allah. Ya wis ora kaya. Ora ular, ular. Kok karo leke anu ula, lek lala ula karo karo. Lek buke Sanceng Sanceng. Bu Sanceng lagi kok ngawur bobo. Sanceng nang Kalimantan. Iya timurah. Terus, siapa? Kamu kuntilanak yo. Jin. Mbak Jin aja ta. Iya. Ikut Jin yo. Iya. Kamu gak usah ikut-ikut dukun lagi. Dan kamu gak nyakiti orang. Nanti saya mati dong, Bu. Lah kok mati? Saya digigit ular. Ular. Ularnya tidak boleh dekat. Biar jauh-jauh saja. Ular, Bu. Gak usah takut. Kamu tak panggilkan Jin. Kamu tak pulangkan ke alam jin saja ya. Mau? Lala apa nangis? Jinnya itu banyak loh, Bu, banyak ularnya. Yoncen di kono yo kayak sembarang. Lala apa kowe jin apa di ular goblok. Ayo tak celukno blorong ah. Loro kidul, Bu. Unyi loro kidul lah ya. Oh alah. Mele kali. Yo tak kidul. Kidul to, Bu? Apa? Omahku kidul. Oh, tadi kamu ikut Pak Ali. Berarti kamu atene ikut Nyi Roro kidul ae. Nggih. Yo. Tak celuk yo. Melu kono yo. Ora oleh melu menungsa yo. Tapi aku disuruh lho, Bu. Wis tak ala jok nyocot ae cangkemmu iku. Siapa ya? Disuruh. Lah ya budek aku nih, kocoknya cocok pokoknya melok nyirol gitu ya. Iya enggak? Nggih. Hati-hati tapi iku karena macam-macam ingkar janji karo nyirol gitu kowe dibuang kowe. Dibuangnya ndi? Kok karo nang ulo-ulo. Hah? Wes ora iso. Goblok kok iki ora iso kono malah ulo tok malah nyerono. Lah yo yo opo karepmu iki? Lah nyanti penake. Nang Bromo. Bromo ki nopo? Buta-buta tok. Buta ijo, Bu. Anu, sapa iki? Lampir. Randong. Kan padha karo rai kuwi. Lampir kuwi musuhku. Loh. Lah sapa? Lampir musuhku. Lampir musuhku. Apa kok musuh lampir? Lampir musuhku. Lah kok musuhan karo lampir? Negara jin kuwi musuh karo lampir. Alah, aku gak tau musuh-musuhan ya. Nang kampung Cina ya, nang Cina ngono. Aku pengen nang kuburan.
Iya nang kuburan. Kuburan di. Kuburan sing ado sangko omah. Lho. Omahku negara ado. Kuburan di ayo. Kuburan. Kudu dirumati wong. Wong sing gawe aku. Sopo sing aku mbien tau dipateni wong. Oh, kon dendam. Iya. Kon dipateni perkara apa? Aku dipateni perkara nganu wong. Nganu apa? Aku dicabuli. Aku mbien tau dicabuli wong. Akhire kon dipateni. Aku dibunuh rene sing ngrumati aku. Enggak apa-apa. Sekarang tak batu tak pateng ya. Aku kudu dirumati wong. Saiki tak rumah aku, tak rumah aku. Balen aku nih kuburan. Oke, tak balen aku kuburan. Tapi dengan syarat satu. Orang lemel dukun yo. Oke. Yo, kamu mati pun kamu orang. Terus saiki kamu sekarang jadi begini, jadi kutilanak. Kamu harus kembali lagi. Nanti karena aku dulu cantik. Banyak orang yang suka sama aku. Terus? Banyak orang yang mencabuli aku. Aku dibunuh. Dibunuh, dibuang sembarangan. Tidak ada yang tahu. Aku ingin balik. Saya sabar, 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 sabar. Boleh cerita, nggak popo, guys. Nggak popo. Kembalikan aku ke kuburan. Ke kuburan. Rumahku panti anak. Jadi panti anak. Oke. Nang panti anak kono. Iya. Oh, tak balik, tenang. Terbang. Aku tak terong. Antar aku ya. Antar Buning ya. Iya. Antar Buning nang kuburan Kuntilanak. Kuntilanak, Pontianak. Terus kamu dengan syarat satu, enggak boleh nyakiti orang. Yo. Oke. Lah koi lapo kok jauh jebul-jebul kene ni Pontianak. Aku disuruh orang untuk kesini, Bu. Disuruh orang. Dibayar setan. Dibayar setan. Suruh menyakiti ini, Bu. Kasihan anak ini sebenarnya tidak salah. Tapi disuruh untuk menyakiti, Bu. Kamu dipaksa. Iya. Kamu disiksa. Disuruh untuk mencekik agar dia tidak bisa bernafas. Ya sudah. Kamu sekarang ingat, kamu pun mati dicabuli orang. Kamu kan tersiksa. Iya. Rere ini mati, terus kamu yang menyakiti. Lah ya tersiksa sama. Ya. Iya, Bu, minta maaf. Iya. Tolong, Bu. Iya, tolong. Kasih keluarkan saya dan saya dikuburkan, Bu. Tolong dikuburkan saya, Bu. Kamu selama ini belum dikuburkan. Belum. Saya masih kentayangan. Ya sudah gini. Setalah. Wis taro jongot medeng-medeng dah. Sudah gini. Aku tidak bisa menguburkan ragamu. Tapi aku bisa memasukkan kamu. Tak kembalikan lagi kamu kepada Allah ya dengan doa. Mau. Tapi tubuhku gimana, Bu? Enggak usah mikirno tubuhmu. Aku diamputasi. Hah? Mutilasi. Dimutilasi. Iya. Dimutilasi. Iya, aku dicacah, Bu. Oh, kamu dicacah. Iya. Terus enggak ada yang ketemu kamu. Enggak ada, Bu. Ya, tubuhku ya. Di mana-mana, Bu. Sudah begini, tenang ya. Kamu secara dengar baik-baik. Ya. Jangan nangis. Secara Buning, caranya Buning, kamu tak kumpulkan lewat goib. Ya. Tak kumpulkan lewat goib, terus kamu tak doakan banyak orang ini, insyaallah kamu nanti diampuni dosa-dosamu sama Gusti Allah dan kamu tidak gentayangan. Piye? Kumpulkan dulu, Bu, tubuhku, Bu. Tak kumpulkan lewat sini ya. Kamu bantu ya. Gimana, Bu, caranya? Urusanku. Kamu mundur, kamu lihat aja. Lewat goib juga, ya. Iya. Ya, ayo mundur, ayo. Ayo mundur. Mundur terus lagi. Jangan ngomong ya. Sudah diam, kamu lihat aja. Tubuhku, Bu. Ini tak tampil. Nyocok, diam. Tubuhku, Dik. Iya, sih. Namamu siapa? Namaku Sukia. Sukia, lihat ya. Tubuhku, Dik. Iya, sih. Bawa jembatan, Bu. Iya, wis ta lama, diam.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah. Sudah diam. Diam, enggak usah ganggu aku. Diam, tak ambil menang. Di bawah jembatan. Di bawah jembatan. Ini sudah. Kepalaku, Bu. Ya, ini tangan di tanganku, kepalamu. Gak apa-apa. Sudah utuh kan? Sudah utuh kan? Sudah utuh kan? Lihat. Iya, ya. Semuanya. Ini ta'al fatihai. Insya Allah utuh. Diam kamu. Sudah dikumpulkan, Bu. Iya. Semua sudah terkumpul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tolong kumpulkan saya dengan selamat. Allah biar selamat. Tolong ya Allah. Kumpulkan saya. Saya. Sudah diam. Minta maaf atas dosa-dosa. Ampuni saya bersalah. Saya dulu adalah orang nakal. Tolong selamatkan tubuh saya. Saya minta maaf. Ya Allah, terima saya. Terima saya di surga. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah, ampuni. Ya Allah. Cukup ya. Cukup dulu. Ayo, Pak. Cukup dulu ya. Bapak, Ibu, semuanya, kita Fateka. Tolong doakan semuanya. Saya biar tenang di alam surga. Mangkane dia mau dhisik, budak. Iya, maaf. Oh, nunggu kada tak kaplok kon. Iya. Aku minta semuanya doa Fateka. Saya itu satu kali saja yang bersuara yang keras. Ini saya mau memakamkan lewat secara gaib karena ini yang punya indera. Siapapun yang punya indera, aku ini menggendong mayat. Mayat sudah tak sambung-sambung karena mayat ini dalam bentuk dipotong-potong kepalanya sendiri, tubuhnya, tangan-tangannya ini sendiri-sendiri semuanya. Ini adalah namamu siapa? Sukiyah. Sukiyah. Mudah-mudahan sama Allah ini arwahnya Sukiyah diterima Allah, diampuni segala dosa-dosanya. Insya Allah sama Gusti Allah kamu diberi jalan yang terbaik. Terima kasih semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tenang kamu. Gimana? Terima kasih, Bu. Saya sudah diterima Allah, Bu. Saya sekarang di surga, Bu. Lah, sekarang kamu tidak boleh kentayangan lagi. Iya. Kamu mau saya lepas dari jin? Mau. Ingat, ini adalah pengetahuan. Jangan dikira namanya kuntilanak, pocongan, apapun itu bentuknya adalah hantu. Dia adalah arwah orang meninggal dunia yang tidak diterima Allah. Jangankan Allah, bumi aja tidak menerima. Akhirnya dia yang menerima adalah jin. Dan jin itu masuk ke arwah orang itu. Akhirnya terjadikanlah yang nama kuntilanak, pocongan, yang itu-itu. Semua itu adalah jin di dalamnya.
tergantung dari jamnya, juga tergantung dari amal ibadahnya kita. Bila amal ibadah kita, perbuatan kita jahat pada waktu hidup, jin itu akan jahat yang masuk. Ingat tadi ya, Bibi. Moga-moga kita semua, keluarga kita yang meninggal dunia, yang sering kali kita doakan, insya Allah dia akan tenang. Dan insya Allah, karena yang penting bagi saya adalah doa, doa dan doa. Insya Allah dari doa itu bisa menyelamatkan. Ini contohnya ya, jadi ini semua adalah contoh. Contoh siapapun yang meninggal dunia mendapatkan doa, insya Allah dia akan tenang. Bila dia mereka, karena hati-hati, ingat kita sebagai kita sendiri nanti mengalami, mengalami kan kita sampean kan kenal baik karo orang tua, buyut-buyut dia kan gak kenal, itu kan gak dapat doa gitu loh. Dapat doa sing kita ada akan mbah-mbah kita sing jenenge iki, yang lainnya sudah gak kenal ya silang. Kita nanti juga gitu kalau sama Gusti Allah, memang dunia ini masih dipanjangkan. Wae dhewe yo gak iso gak nrimo juga ya, gak dapat doa juga. Mudah-mudahan tidak itu. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah. Apalagi ini kasihan dia, kalau aku melihat dia memang cantik sekali perempuan ini. Banyak laki-laki yang ibaratnya mengejar-ngejar, tapi dia walaupun cantik endel, yo itu gara-gara yo iku gara-gara kowe gak telenan iku yo ngono. Iya kan? Aku biyen nakal terus. Lah iya, ngajeni kon gajan. Aku lonte. Lah iya mangan lonte diperkosa gak gelem, yo iku rasane jejel. Ora diperkosa. Yo ora diperkosa. Aku lonte biyen, Bu. Lah mangkane akhirnya dia sebetulnya jadi kuntilanak juga jadi ular. Siapapun yang siapapun perbuatannya yang suka zina, mati ini mesti dari kewan, gak bakalan enggak. Ya ora. Aku jadi hewan, anjing. Lah, jadi orang yang suka zina pasti mati jadi hewan. Pasti gak bakalan enggak. Kok kamu tahu, Bu? Ya tahu dong. Kini yo lek bunuh. Kok gini bunuh. Jadi itu sakti mondro bunuh. Iso ngilang gak iso bali, entut bae. Aku ya masaknya bosa haiki, Bu. Seru, makanya kue sekarang. Tapi kok kon ngecek loh, Bu. Serah oleh. Serah oleh, kue saiki orang yang melok dukun. Iya caranya, Bu. Kue orang yang melok dukun, ya kamu kembali lagi. Gue lewat dalam diri. Gue lewat dalam diri. Ya, kan Dhani kok ini orang gelem. Dike ini bareng arek-arek kok. Iya, lewat mantan. Ya. Kalau mau kencin bubur, kita fokus ya Allah. Terus? Saiki aku sebaliknya karo cincin ya, lewat Bu. Makanya ini pengalaman bagi siapa saja sing senengan ngelunting. pengumuman bagi yang suka ngelunting. Lale dipotong-potong ini piye? Amputasi mana? Mutilasi goblok. Pas aku biyen ora ero lho, Bu. Siapa biyen lho, Bu? Iya, wong iki apa sih ya? Kan wis tuwa. Yo. Lah kowe dipateni umur piro? Aku 100 tahun lho, Bu. Lho yo saiki biyen dipateni umur piro? Tahun 2000, pinter ngoten lho, Bu. Mboten paham kula. Oh, ala. Trahim kan goblok, tapi aku mbayu dhewe, Bu. Mbayu dhewe. Ayu dhewe. Wong iki wangel lho. Anjene gak ayu, cantik jelita, wong wedhak sak tergel rabe. Ora, Bu. Anjir lonte. Nggih, Bu. Boleh kowe opo biyen? Sungi ala piro? 100.000, 200.000. Wong piro? Wong piro? Padahal wong elek delok cangkeme tok mlencor ngene. Sik gobloke wong lanang sing doyan. Ndi-ndi dia? Nang gedung Banteng. Sik ndi? 57. Sik gedung Banteng ndi-ndi? Surabaya. Oh. Lah jarene Kalimantan. Kan aku kontakan iki kok ikone wong. Oh iya, dipindah-pindah wong. Iya. Ola. Ya boleh ya. Anu ini sakit pintu ya, lepasan sukit bakal ratu. Sakit pintu. Oh boleh. Lepasan sukit bakal ratu. Enak tadi lonte yuk. Orang enak. Kok gak enak? Berdosa. Kok berdosa? Aku terpaksa untuk mencari uang untuk anak saya, Bu. Bapaknya meninggal. Lu nangis mana? Lah wong pegawean liyane total mbote ta total apa gak ono? Kan untungannya banyak, Bu. Oh, alah. Aku males ngobati wong ati lonte ya. Males ngobati wong-wong. Wah serem kok dilolok notok lonte enak ya. Mbak Diti mutilasi jare. Mbote. Amputasi.
Bisa keluar ya? Keluar? Ikatanmu tak lepas, kamu harus keluar, gak boleh dengan anak ini lagi ya. Ya? Agamamu apa? Agamaku Kristen. Oh ya wis. Si aku mau tanya satu saja sebelum kamu tak keluarkan. Kamu mati dimutilasi. Terus ragamu belum dikuburkan. Bagaimanapun juga kamu tetap akan dapat siksa kubur. Terus kowe disiksa kubur piye? Kubur jahanam. Terus dapat noai? Dibakar. Terus dapat none? Disiksa api neraka. Terus dapat none? Ditusuk-tusuk. Apamu yang ditusuk? Ditusuk-tusuk seluruh tubuhku yang berbencina. Terus apamu yang ditusuk-tusuk? Semuanya, Bu. Ampun ya Allah. Maafkan saya. Saya bersalah mencari uang secara haram. Maafkan saya, Bu. Apa yang ditusuk-tusuk? Semuanya, Bu. Yang berbuat zina. Jangan sampai berbuat zina lagi, Bu. Di neraka itu sangat jahanam, Bu. Disiksa api neraka dan ditusuk-tusuk tubuhnya yang berbuat zina itu, Bu. Terus cerita lagi. Terus. Tolong, Bu, keluarkan saya, Bu. Kamu dibakar? Dibakar api neraka jahanam, Bu. Terus? Disiksa api neraka, digantung. Masalahnya banyak yang kamu disiksa banyak, aku cerita itu. Iya, makanya tak tunggu. Di, ini digantung, aku yang melihat ini digantung, di rambutnya digantung ini. Iya. Terus auratnya itu dicantoli, di aura dicantoli. Dikasih paku, Bu. Cantoli, begini loh, terus digantung begini. Jadi, iya, Bu. Ya kan? Dada saya, Bu, dada ditusuk. Dari ceritamu ini kita semuanya insya Allah yang melihat bisa tobat, iya, Bu. Ya, sampai terjadi ini ibadah juga. Iya, semuanya harus sholat, sholat 5 waktu. Allah memberitahu saya, kamu harus sholat 5 waktu. Di dunia kamu tidak pernah sholat, nggak pernah beribadah, kamu bisanya cuma. Lu katanya kamu Kristen. Saya dulu agamanya mulah malah lho, Bu. Topol. Terus. Kok tak anu kada ganti ini yang pasangannya. Saya tidak punya agama. Lah terus. Masalahnya kamu ceritain katanya cuma dibakar, cuma ditusuk-tusuk gitu kan. Iku padahal aku yang melihat kamu buahnya siksaanmu. Iya, Bu. Saya ngeri melihatnya, Bu. Di alam neraka saya sangat tersiksa sekali, Bu. Tidak ada teman. Lu memang itu tonggo-tonggo gak ono. Tidak ada yang mendoakan saya. Yo gak ono mikirno dewe-dewe. Bapak ibu saya sudah tidak mendoakan saya karena saya berbuat zina, semuanya sangat. Masalahnya kamu sejak awal be orang tuamu dikasih tahu gue perbuatan gini-gini, iya, tapi kamu melarang ae. Anu karena saya itu nakal. Jadi orang tuanya sudah melarang. Jadi dia sampai diusir dari rumah. Iya, Bu. Kamu enggak tahu Bu saya diusir. Karena saya cantik, saya nakal, saya diusir. Jadi dia mentang-mentang gara-gara dia cantik, selagi-lagi dia mana-mana dia suka, jadi orang tuanya malah didurhakai. Orang tuanya wis aduh. Saya tidak pernah menafkahi orang tua saya. Dia mencari sendiri. Ngono ya. Jauh mlebu surga. Karena itu Bu saya ingin tobat. Gimana caranya Bu? Tolong Bu, biar saya di surga, Bu. Lah iya apa wis modar. Kasih aku. Tolong, Bu. Saya ingin di surga. Saya ingin tambah agennya gitu, wong. Tadi kuntilanak. Saya hilang. Saya ingin keluar dari sini. Tapi gimana caranya, Bu? Ayo, karo. Kasih anak-anak ini, Bu. Setiap hari kesakitan terus, Bu. Tidak bisa bekerja. Anaknya 2. Pengen bekerja, tapi tidak bisa. Sakit-sakitan terus, Bu. Ya, sudah. Suaminya juga kasihan, Bu. Ya. Yowis, pokoknya sekarang kamu tak lepaskan. Gak boleh kedukun lagi, berkanya iya. Kedukun lagi. Daripada gitu, aku balik ke orangnya aja ya, Bu. Iya.
orang yang telah menyakiti dia gimana Bu? Enggak apa-apa. Aku langsung masuk ke raganya. Bener Bu. Paten ono. Jangan dipateni, kasihan di tetangga saya. Saya bikin sakit aja dia ya. Dia merasakan sakitnya seperti saya ini. Terus keluar ya. Tapi saya masuk aja ke raganya, Bu. Jojo wis padha lho. Tolong kembalikan dia saja. Jojo, yo kamu ae berangkat toh enggak ate balik-balikno. Aku mau mengembalikan itu eman ilmuku. Berarti kamu tak buka aja ikatanmu ya. Aku ingin kembali di rumahnya, di rumah orang yang buat dia ini. Lah iya budal. Biar dia sakit terus. Lah iya budal. Seperti anak ini. Lah iya budal. Ini sudah beberapa tahun sakit enggak pernah. Lah iya budal ngotot. Makanya kon gatelen ya iku dipotong-potong karena kakek ngotot. Ya Bu, jangan gitu toh, Bu. Lah iya iya mengancani kon Pak gara-gara kon ngototan saya terakhir wonge mangkel kon dipethok-thok. Ya ora? Iya. Lah kon ngotot ae, ngotot yo dirapi tok ae. Iya ora? Iya, Bu. Bojone wong bingung kok njok dirapi ae, akhire wonge pusing bingung ketoki. Iki ro daging kon. Iya ora? Iya, suami saya banyak kutakati suami kutakati gak jelas Mas Tio ya Bu, tolong ya Bu ya, ya dikembalikan aja sama orang. Aku tidak mengembalikan, tolong dikembalikan kepada orang yang membuat dia Bu, karena dia yang merasakan ini lho. Gimana rungok no kupingmu Bu, kok rungok bedes ngototan iki kamu ini tak lepas, terus tak lepas cium. Kamu kembali ke dewe, awak ngurus daripada aku pas aku, daripada aku masuk ya. Lah yuk mikir di, lah yuk makan nempel di. Lah neng kono aku tuh capek ulo. Terus? Lah awal jen aku tuh di tukar yuk perayu. Lah yuk rap. Yuk rap pada jen, mana jen kau ngeyel lah. Yo. Kali jen. Lah yuk. Masa ane pak eh bu, nggak nampak pun itu. Lah yuk wis men. Wis yo. Alpas yo. Ancok Pak. Belikan apa sih Pak? Sini tukang terapi nih kok. Memalukan tukang terapi. Terapi mentre kamu bedo. Tak iya. Sipar. Dasar dua bangka. Mencelek kabeh kamu. Kalau main celek kok jadi ada pernah di karpet yang pernah main celek. Bukan saya Bu, saya di apa mang? Enggak. Nah, kenal orang. Langsung enakan. Itu di terapi, Pak. Belum tinggal terlentang. Ayo, kerja. Oh, ya. Terlentang. Ayo,